Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita belajar pembagian. Di sini ada soal-soal pembagian dibagi 4. Pembagian 4. Yuk kita kerjakan. 8 dibagi 4, ada yang tidak tahu hasilnya berapa? Berapa? Iya benar, 2. Soal nomor 2. 84 dibagi 4. Kita caranya seperti ini. Kita lihat angkanya satu-satu. Sekarang angkanya yang depan 8. 8 dibagi 4 hasilnya 2. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Ah, enak ya? Gampang ya? Soal nomor 3. 1 dibagi 4 tidak bisa. Kita ambil belakang. Jadi berapa? 12. 12 dibagi 4, 3. Ah, ini sudah ya. Tinggal angka 8. 8 dibagi 4, 2. Berarti berapa? 32. Benar nggak sih hasilnya segini? Kita kalikan. 32 dibagi kali 4. 8, 2 kali 4, 8. 3 kali 4, 12. Ah, iya kan? Ini pembuktian. Oke, lanjut. Soal nomor 4. 1 dibagi 4 tidak bisa, maka 16. 16 dibagi 4 hasilnya 4. Kemudian 1. 1 dibagi 4 tidak bisa. Di sini tambahkan 0. Berarti 16. 16 dibagi 4, 4. Ah, soal nomor 5. 5, 6 dibagi 4. 5 dibagi 4, 1. Masih sisa 1. Satunya kita taruh di depan. 6. Biar memudahkan saja. 16 dibagi 4, 4. Ah, hasilnya 14. Soal nomor 6. 156 dibagi 4. 1 dibagi 4 tidak bisa. Berarti berapa? 15. 15 dibagi 4, 3. Sisa berapa? Sisa 3 karena hasilnya 12. 36 dibagi 4, 9. Ah, seperti ini cara mengerjakannya. Pembagian 4. Bagaimana? Bisa?